Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa, Partai Perindo terus berkontribusi melayani seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Tidak hanya memberikan gerobak gratis, Partai Perindo juga memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada pedagang. Sebagai partai yang terbuka, Partai Perindo terus berkontribusi melayani seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, salah satunya ikut meningkatkan perekonomian pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Provinsi Sulawesi Selatan, 3 pedagang di Kabupaten Mrekal menerima gerobak gratis dari Partai Perindo untuk berjualan. Pembagian gerobak juga dilakukan di Parepare, Sulawesi Selatan. Di antaranya 5 gerobak diberikan kepada para pedagang kecil. Untuk lebih meningkatkan lagi, mendorong kesejahteraan bagi para pedagang. Sementara itu di Wonogiri, Jawa Tengah, 13 gerobak juga diberikan kepada pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah program utama dari Bapak Ketua Umum, Bapak Ridwan Sutejo, untuk membantu UMKM. Karena barangkali pertimbangan beliau, kita amini bahwa UMKM itu sekarang yang perlu dinaikkan kelasnya. Karena UMKM itu sebetulnya adalah suatu usaha yang paling tahan terhadap krisis. 4 gerobak gratis juga diberikan kepada pedagang kecil yang berasal dari 3 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Sutejo sebagai Ketua Perindo, agar Perindo semakin jaya. Agar setelah dapat gerobak ini mereka tetap berjualan, bahkan semakin meningkatkan omset mereka. Tidak hanya memberikan gerobak gratis, Partai Perindo juga memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada para pedagang sebagai upaya untuk menstimulus pedagang dalam pengembangan kegiatan usaha. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.